Jadi kemarin saya lihat video meme gudang waifu di reupload. Tak kasih sumber berarti akunnya saya sensor, tapi kita ambil ilmu saja dari kejadian ini. Kenapa orang reupload? Apakah kamu pernah bikin meme atau bikin video dan dimaling? Lalu udahlah kena maling tapi tak dikasih sumber. Lebih parah lagi tim Pak WE pernah kesal. Ayo kita ke dukun. Untuk apa tuh? Kita santetlah ramai-ramai. Sebenarnya ada dua tipe motif reuploader video. Yang pertama akun iseng tak punya konten makanya reupload. Yang kedua, akun yang ingin ramai makanya reupload. Terus masalahnya di mana? Problem utamanya, kadang orang yang reupload itu tak kasih sumber. Di TikTok ada orang reupload video aku tanpa sumber dan itu like-nya sampai 25.000. Sedangkan video ori tak sampai segitu. Dan uniknya reuploader itu lebih ramai daripada yang asli. Dan kadang klaim kalau dia yang bikin video. Sebenarnya reuploader itu adalah orang miskin ide. Kenapa? Karena bikin konten itu tidak mudah. Kalau ada yang bilang bikin konten itu enak, bikin video itu mudah, bapak kau pemain Genshin, bapak kau YouTuber. Emosi aku nih. Sakit hati aku dengar cakap kau macam itu. Begini, gudang waifu saja semenjak kena konten berulang kemarin karena dituduh plagiat, itu langsung cari niche baru, cari ide baru, bikin ciri khas baru, dan cari style baru. Sebab karena hal itulah kenapa gudang waifu berhenti roasting dan beralih ke YouTuber edukasi. Apakah gampang peralihan itu? Tidak. Tidak segampang gigi kau punya cakap. Susah tuh. Nangis aku. Kau nyaman je cakap begitu. Karena kita harus ekstra berpikir lagi. Sebab yang namanya bikin konten, kita harus ada persiapan. Persiapan storyboard video, supaya video ini ada tujuan. Evaluasi jenis video, agar video ini tepat sasaran. Penentuan jenis konten, apakah kelihatan wajah atau tidak. Dan penentuan genre konten dan lain-lain. Dan perekaman lalu pengeditan. Bikin video itu tak semudah yang dikira. Video ini saja dibikin butuh waktu 6 jam. Tapi bagi reuploader tidak, karena malas berpikir langsung ambil saja video orang itu kan. Hentikanlah kebiasaan buruk tuh, nanti aku cium kening kau. Kita langsung ke kesimpulan dan saran. Intinya jika kamu ingin reupload, tolong sertakan sumber. Kadang ada orang bikin meme kena reupload di Instagram, kena reupload TikTok, apalagi banyak aku lihat di Facebook Reels itu konten reupload. Tolong hargai si pembuat video atau si pembuat meme. Kadang udah dikasih WM tapi timpak WM lagi. Berpikirlah. Sakit hati aku tengok macam ini. Sekian ya. Semoga video edukasi ini bermanfaat untuk yang mau memulai bikin konten di media sosial. Saya Ici Pro mengucapkan terima kasih.